sekarang telah berkata. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Hari ini kita ini ya membahas tiga porsi ya, lebih dari populasi. Sebelumnya kan kita ANOVA ya, rata-rata yang lebih dari populasi. Kalau yang ini lebih mudah dibanding yang kemarin-kemarin. Tadi saya ini ya di classroom saya ganti. Ada yang saya revisi di slide. Nanti di responsi tolong dilengkapi di slide-nya itu. Misalnya secara berurutan kan di slide ada yang dilompati. Oke, sebelum kita mulai silakan berdoa terlebih dahulu. Izin memimpin doa. Siap, silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai sesi pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan, terima kasih. Mas Gilang ganti macan ini. Sebelumnya buaya. Oke ya. Kita mulai ya. Sebelumnya pernah kita bahas kan uji proporsi yang satu populasi, dua populasi. Nah, sekarang yang lebih dari dua. Jadi, ya, apakah proporsi beberapa populasi itu sama atau tidak? Jadi, sebelumnya kan kalau ANOVA rata-rata, ya kan rata-rata dari kemarin itu apa? Misalkan antar prodi gitu kan, rata-rata nilai mahasiswa. Ya, praktis seperti apa gitu. Nah, ada yang sekarang ini yang proporsi gitu. Ya mungkin persentase yang laki-laki dan perempuan antara ketiga prodi itu sama atau tidak gitu kan. Bisa seperti itu. Jadi proporsi ini digunakan juga sebagai apa ya, menduga peluang. Proporsi itu kan antara 0 dan 1 ya. Jadi juga peluangan itu juga kan antara 0 dan 1. Misalnya di sini proporsi barang yang rusak dari tiga pabrik adalah sama. Misalkan suatu konsumen produksi suatu barang, konsumen suatu barang itu kan mau membeli dari tiga pabrik gitu kan. Dicek dulu kan di antara ini mana yang paling, apakah sama tingkat kerusakannya kalau utang. Jika misalkan ada yang beda, mana yang paling kecil gitu ya. Jadi kan dilihat dulu. Nah, seperti itu contohnya. Asumsinya ya sama dengan yang lainnya. Berarti populasinya independen. Nah, sambil sampel diambil acak gitu. Lalu masing-masing amatan dapat di
klasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam dua atau lebih kategori yang mutually eksklusif. Masih ingat waktu materi peluang tentang atau himpunan tentang mutually eksklusif? Apa itu? Materi tentang himpunan, apa itu pembahasan tentang ini? Di satu himpunan, kalau mutual eksklusif seperti apa? Mutual eksklusif. Enggak ada irisannya kan? Ya dibagi kayak kalau kita mengiris roti kan dibagi tiga, ya kan? Masing-masing dibagi jelas, enggak ada yang beririsan. Ya, coba diingat kembali teori himpunannya. Nah, statistik yang digunakan di sini pakai chi-square, uji chi-square ya. Sebelumnya kita sudah memakai uji chi-square, masih ingat di materi apa? Yang penghitungannya pakai uji chi-square. Ada asumsi, ada ekspektasi, frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan. Masih ingat? Baru dilewati UTS. Masih ingat waktu pengecekan distribusi normal? Ada enggak uji chi-square-nya? Yang Bartlett pendekatan chi-square itu ya, Pak? Bukan, itu kan penghitungannya. Itu kan hanya statistik, apa namanya? Untuk statistiknya aja, untuk distribusi samplingnya aja kan. Tapi penghitungannya ada observasi, ada ekspektasi. Yang dulu pernah di... Loss of fit itu kan? Ya, loss of fit. Yang uji kenormalan itu kan. Mengenai chi-square. Sama, mirip, ya hampir sama caranya. Statistiknya sama. Ya, sambil mengingat kembali yang materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita pakai uji Z ya, satu populasi dua populasi, dan sekarang pakai uji chi-square. Atau di sini dulu asumsinya apa kalau uji Z? Datanya harus apa? Harus? Distribusi normal, Pak. Kalau? NP sama dengan 5, lebih sama dengan 5. Ya, tapi ya secara jumlah jumlah sampelnya apa? N-nya besar. Ya, besar sama 30. Ya, jumlah sampel besar. Kenapa? Kenapa kok sampelnya harus besar? Untuk memenuhi apa? CLT, Pak. Ya. Kembali CLT, central limit berlaku, kan itu berlaku, datanya tetap bukan normal, ini kan binomial ya, untuk binomial atau binomial kan, datanya tetap itu, tetapi rata-ratanya, yang distribusinya normal. Nah, proporsi kan ini rata-rata dari binomial kan ya proporsi itu P kan. Jadi berlaku uji Z ini, jika datanya besar. Bisa berlaku karena CLT itu ya, ingat kembali yang teman tadi sebelumnya. Jadi CLT itu yang normal itu bukan datanya ya. Jadi ketika datanya semakin besar, datanya tetap bukan normal. Kalau emang itu bukan normal, nggak berubah datanya. Tetapi rata-ratanya yang distribusinya normal.
baik itu gama, poisson, binomial, rata-ratanya itu di sini yang lima. Dan di sini rata-rata Bernoulli kan P, ya kan? Binomial kan N kali P rata-ratanya. Bernoulli kan P, proporsi itu kan. Ya. Oke. Nah, ada di sini yang kita bahas ada dua macam pengujian. Untuk K-populasi binomial dan K-populasi multinomial. Ini bedanya apa? Jadi kalau binomial kan ada dikotomi ya istilahnya. Biner, dua kemungkinan kejadiannya, sukses atau gagal. Ya tidak, itu kan kalau tinggi rendah. Sukses di sini kan, kalau sukses gagal itu maksudnya kan yang menjadi perhatian kita kan, sukses. Ya, kembali. Lalu kalau multinomial ya lebih dari satu kategorinya. Tidak hanya sukses gagal. Nanti dari di sini bisa setuju, setuju, tidak setuju kan ada tiga kategori. Sukses school mungkin ada 3, 4, 5 school gitu. Jadi ada pembagiannya bisa menjadi beberapa lebih dari dua. Kalau multinomial. Multinomial hanya dua. Ya. Nah, untuk dua macam ini baik binomial atau multinomial itu sama-sama memakai G-Casper. Cuma nanti berbeda di paket bebas saja. Itu sama-sama tahapannya sama, cara menghitungnya sama saja. Berikutnya pengujian K populasi binomial untuk parameter yang tidak diketahui. B1 B2, B1 sama dengan B2 sama dengan BK ini A0 untuk hipotesisnya ya. Lalu A alternatifnya ada PJ 1 C1 sama BK K populasi ada yang berbeda. Berarti ada P yang berbeda, PJ yang berbeda. C1 sampai K, K itu banyaknya populasi. Di paling sedikit ada satu populasi yang proporsinya tidak sama. Statistik kuncinya, ya seperti yang dulu kan, ya ini pengamatan dikurangi frekuensi yang pengamatan, yang teramati dikurangi frekuensi harapan. Dikuadratkan baru dibagi frekuensi harapan, estimasi frekuensi harapannya. Ini rumusnya, kasih juga apa aja ya rumusnya ini. Cuma di sini ada dua kali sigma karena berupa ada tabel ya, baris dan kolom. Jadi ada dua kali sigma. Waktu uji gas kemarin kan hanya satu ya. Data dikelompokkan, baru vakansinya berapa gitu kan kemarin. Lalu kelompoknya yang kurang dari satu, dari kelompoknya yang kurang dari lima ya, dikumpulkan gitu. Oke ya. Ini rumus statistiknya. Jadi OIC ini frekuensi yang teramatinya, ekspektasi E hat ini yang nilai frekuensi harapannya. Nanti yang membedakan penghitungannya nanti di frekuensi harapan antara parameter tidak diketahui dan parameter diketahui. Nah, keputusan tolak A0 jika K-score hitungnya lebih besar K-score alpha. Masukkan R-1 dan 1. Nah, di sini kalau binomial berarti barisnya itu hanya ada 2. Kan hanya sukses gagal ya. Nah, berarti di sini mungkin saya ganti aja ya. Ini langsung binomial.
kalau 2 dikurangi 1 kan hanya kan ya. 1 saja. Jadi kalau ini binomial kan kita bahas berarti kan 1. Untuk parameter kita diketahui. Di sini bentuk ininya. Jadi yang di dalam baris sebagai baris itu adalah kejadiannya, peristiwanya, sukses gagal tadi, atau kategori yang mau dipresentasikan, yang mau diproporsikan. Ya, tidak, itu kan berapa berapa persen yang ya gitu kan. Berapa persen yang tidak, nah, ini sukses gagalnya. Ini yang bagian baris. Nah, populasi yang di kolom gitu ya, perhitungan. Nah, karena di sini parameter tidak diketahui, ya, parameter tidak diketahui. Nah, proporsinya diduga dari data ini. Nah, diduga dari apa? Total suksesnya ada berapa? Gitu kan? Dibagi total semua pengamatan, masih pengamatan N ini. Ini total frekuensi yang sukses gitu ya. Dari semua populasi kan. Ini N1 dot. Ini dibagi ini sama dengan B cap. Kalau yang ini 1 min B hat sama dengan apa ini? N2 dot per N ya. Ini 1 min B hat sama dengan N2 dot per N kan? Kan total kan 1. Ya, proporsinya kan 1. Lalu saya ganti aja ya biar lebih. Di B cap ini N1 dot per N total semuanya sukses dari 1 sampai B N1 dot N1 dot per N. Ini diduga karena parameter tidak diketahui ya, diduga karena parameter tidak diketahui. Ini juga N ini sama dengan O ya, tadi dirumuskan pakai O ya, OIJ frekuensi yang teramati. Ini di sini kita pakai N supaya seimbang dengan yang lainnya. Jadi ini frekuensi yang teramati ya, N11 banyaknya sukses di populasi pertama, N12 banyaknya sukses di populasi kedua dan seterusnya. Ini yang total frekuensi yang total pengamatan di populasi 1 ini N.1. Total pengamatan di populasi 2 N.2. Jadi total semua dan N ini ya. Jadi kalau mempunyai masih data mentah yang isinya kategori gitu, nanti bikin kalkulasi silang kan. Tabel kontingensi waktu masih ingat waktu di EDA ya kita bahas kan tabel kontingensi ini dibikin tabel dulu. Nah, dari sini baru kita bisa nanti menghitung. Ini masih pengamatan yang kita hitung yang nilai harap estimasi nilai harapannya. Nah, estimasikan nilai harapan dari binomial apa? Nilai harapan binomial itu apa? P. Binomial N kali P. Binomial kan disebutnya binomial N, P.
Jadi ini harapannya kan n kali b. Jadi rumusnya kan untuk binomial di nilai harapan di populasi ke k, berarti n dot k jumlah di k dan kalikan dengan b-nya, jumlah semua pengamatan di k kalikan dengan b-nya. Nah tadi b-nya kan tidak diketahui, diduga, diduga dengan n satu dot per n kan tadi, ya, ya kan? Sama yang ini juga jumlah untuk yang kedua tadi yang n dot k kali gagalnya gitu kan, di n dot k ke n dua. Ini untuk yang baris dua, kenapa di baris kedua. Kalau kita lihat ini rumusnya ya kan, ini sama dengan total kolom kali total baris gitu ya, rumusnya frekuensi harapan. Contohnya ikat 1-1 n dot 1 kali 1 dot per n. Jadi begini asal-usulnya. Jadi rumus ini, total kolom kali total baris per total pengamatan. Ini ketika parameter tidak diketahui gitu ya. Awal mulanya karena dari n kali b, nk kali b, karena tidak diketahui, diestimasi pakai bcap. Nah bcap tadi rumusnya n1 dot per n. Ini untuk yang pertama, yang baris kedua, 1 min p kan, nah, 1 min p nya adalah n2 per n, n dot per n. Jadi itu, dari sini bisa dihitung risiko jika square. Seperti tadi rumusnya. OIJ minus E cap IJ kuadratkan dibagi E cap IJ. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya ulang di tabel ya tadi. Kalau ini awalnya kan P adalah N jumlah yang ini dibagi total ini kan ya, jumlah ini bagi ini kan P cap. Nah kalau mau nilai harapannya yang sebelah sini N satu dot kali P cap ini gitu. Kalau yang sini di total ini dibagi yang satu min P cap. Nah padahal tadi P cap adalah N satu dot per N gitu kan, sehingga kalau untuk menghitung nilai harapan ini total ini dibagi yang total yang ini dibagi n, gitu kan? Berarti banyaknya total yang di kolom kali total yang baris dibagi total semua. Ini untuk parameter tidak diketahui. Gimana, ada pertanyaan? Ini rumusnya. Jadi kalau mau menghitung manual pakai Excel, pertama membuat tabulasi tabel kontingensi dulu. Ya apa? Kalau membuat tabel kontingensi di Excel itu, pivot tabel ya. Jadi pivot tabel, tunggu tabel, nah baru hitung frekuensi harapan tadi. Baru hitung rumus Gasper, bikin tabel lagi untuk hitung Gasper, akhirnya jumlah gitu aja. Nah, keputusan tolak nol ketika tadi kan Gasper hitung lebih besar dari Gasper alpha k min 1. Sedangkan untuk yang parameter diketahui sama kayak tadi rumusnya ini ya, oh ini parameter yang diketahui bedanya hipotesisnya kan. Nah di sini ada p di belakangnya, p1 sama dengan p2 sama dengan p3 sama dengan p. Jadi sudah diketahui p nya di ujinya itu berapa, ada p di sini, sehingga derajat bebasnya yang tadi kan K-1,
Nah, kalau yang diketahui ini derajat bebasnya Kaiser adalah K saja yang satunya dilanggar. Jadi kalau diketahui hanya S kuadrat K square alpha K. Kalau populasi diketahui, kalau tidak diketahui K square alpha K min 1. Oke ya, bedanya di situ. Hipotesisnya berbeda karena diketahui ya, berarti di sini ada B. Karena ini ada ditambah ini. Diketahui maka di sini hanya K saja, bukan K min 1. Penghitungannya sebenarnya sama kayak tadi. Karena ini sudah diketahui, ya langsung aja N K kali B gitu ya. N dot K kali 1 min B. Karena sudah diketahui, nggak perlu diduga lagi gitu kan. Jadi bisa langsung sini N per 1 kali B, N per 2 kali B, seterusnya. Ini N per 1 kali 1, N B, seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti perbedaan tujuan penguncian antara parameter yang tidak diketahui dan diketahui itu, kalau tidak diketahui itu buat menguji apakah di antara populasi itu proporsinya beda. Terus kalau parameter diketahui, apakah antara proporsi itu antara populasi itu proporsinya berbeda dengan proporsi yang sudah ditetapkan gitu ya, Pak? Kalau diketahui berarti ada dua kemungkinan kan? Ya enggak? Kalau diketahui. Bisa sama semua. P1, P2, P3 misalkan. Tapi tidak sama dengan P. Ya. Bisa memang ada yang berbeda. P1, P2, dan P3 itu memang ada yang berbeda. Ditolak itu ada kemungkinan seperti itu. Ya karena tidak sama antar populasi atau tidak sama dengan yang diketahui tadi. Bedanya di situ. Kalau yang tidak diketahui, ya otomatis karena sama atau tidak itu kan antar populasi kan kalau tidak diketahui. Berarti Pak, dalam dunia nyatanya itu parameter diketahui itu dapat dari mana Pak P-nya itu? Tahunya dari mana tuh? Diketahui bisa dari logik atau dari penelitian sebelumnya gitu. Atau keyakinan yang umum diketahui gitu. Atau penelitian sebelumnya. Nah, ya kalau contoh yang proporsi ya, kalau proporsi yang diketahui pasti setengah itu kan apa? Kalau kita melempar koin gitu kan keseimbangan harusnya setengah gitu kan. Jadi angka setengah itu sudah diketahui kalau masih imbang gitu kan. Kalau seimbang berarti setengah kayak gitu. Kalau proporsi penduduk miskin misalkan di suatu perbedaan antar kabupaten misalkan gitu ya. Dan kalau memang diyakini bahwa proporsinya 8% dari penelitian sebelumnya, ya itu yang jadi diketahuinya. Jadi ada dasar penelitian sebelumnya atau dari ini pendapatnya ahli yang sudah di bidangnya gitu ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi bisa jadi nanti ditolak ketika yang diketahui ditolak. Nah, kalau memang ditolak bisa dicoba yang ini tidak diketahui untuk memastikan. Nah, kalau bisa jadi kan ketika parameter diketahui itu ditolak tetapi ketika tidak diketahui bakal tolak. Ya kan?
Berarti kan ketika gagal tolak, dia tidak diketahui berarti apa? Sejatinya. Antar populasinya itu sama, tapi tidak sama dengan yang diketahui tadi. Ya kan? Kalau tidak diketahui sama, gagal tolak tetapi diketahui tolak nol. Gimana? Silakan yang lain juga, silakan. Kalau ada yang masih ingin tanyakan. Jadi ingat ya, awalnya awal mula rumusnya ya ini sebetulnya. Rumus aslinya ini, N.K kali P. Ini awalnya rumus. Nah, berhubung tadi tidak diketahui, berarti ini diduga pakai P hat tadi ya. Berarti duganya dari tadi kan, N1 dot per N. Itu awal mulanya rumus yang tadi. Tapi awal rumus aslinya ya ini. Rumus aslinya. Jadi kalau tidak diketahui, mudah, karena ya mudahnya N, mudah diingat gitu ya. N tinggal total kolom kali total yang baris dibagi total semuanya gitu kan. Jadi kalau yang ini P kali N dot K. Tapi tadi kalau mau menghitung lewat ini juga bisa. P apa namanya? P cap kali N dot K ya, sama aja, enggak masalah. Tinggal mana yang mudah diingat. Bedanya lagi kan tadi apa? Saja bebas ya di kasuarnya. Kalau tidak diketahui dikurangi satu. Banyak. Kalau diketahui utuh, banyak utuh. Sesuai jumlah populasi. Budget apa? Budget dari K. Oke ya. Nah, contoh ini ada, oh ya, untuk responsi tolong dilengkapi ya, saya ingatkan. Nah, dalam contoh kasus binomial ini, ada contoh satu pabrik, perangkat data dikumpulkan untuk menentukan apakah proporsi barang cacat yang dikerjakan karyawan antara shift pagi, sore, atau malam adalah sama. Ini data dikumpulkan seperti ini. Gunakan tingkat sinifikasi 0,025 untuk menentukan apakah proporsi yang cacat sama pada ketika shift kerja. Dari sini kalau kita ini kan nggak ada ketentuan ya P-nya berapa ya, ini tidak diketahui kan. Jadi untuk nilai frekuensi harapan di cacat pagi ini berapa? Berapa kali berapa? Total ini kan? 950 kalikan ini 170 bagi 2835. Kalau yang ini 5 S+ ini berarti kan 945 kalikan 170 dibagi yang ini. Dan seterusnya gitu ya. Inilah harapannya. Jadi hipotesisnya seperti ini, P1 sama dengan P2 sama dengan P3 karena ada tiga populasi. Jadi proporsi barang cacat pada ketika shift kerja adalah sama. Tapi ada proporsi barang cacat yang berbeda di H alternatifnya. Tentukan tingkat signifikansi 0,025. Nah, keputusan yang nilai kritisnya di apa? Alpha yang 0,025. Berarti bebas, karena tidak diketahui berarti K-1, berarti 3 dikurangi 1. Berarti K square 0,025, berarti bebasnya 2. Nah, ketemu 73,378. Ya, tadi menghitung frekuensi harapan, kayak rumus yang tadi. Nah, baru menghitung ini nilai untuk satu segitunya. Sebetulnya lebih mudah bikin aja tabel lagi, lalu hitung ini apa jumlah frekuensi teramatinya dikurangi yang harapan, dipadatkan dibagi yang harapan. Tapi semua
diisi itu baru di total ininya, 11 ini di total, nah itu kan ketemunya Kaisbernya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ketemu 6,29, tadi ini baru 7,38. Berarti lebih kecil ya jika kalau tolak 0. Jika identifikasi 0,025, kita cukup bukti bahwa proporsi barang cacat pada ketika sifatnya adalah berbeda. Berikutnya, jika ingin dilihat apakah sama dengan 5%, ya. Di sini proporsi barang cacat pada semua shift kerja adalah sama dengan berapa 5%. Jadi semuanya sama 5%. Kalau ini ada yang berbeda. Bedanya tidak sama dengan 0,05 gitu ya. Ini angka kritis, nilai kritisnya. Ini diingat di sini adalah 3 kan, sesuai dengan jumlah populasinya. Ketemu 9,348. Nah, dihitung pakai cara tadi N 50 kali P-nya 0,05 gitu ya. Dan ketemu 47,5. Yang ini 945 kali P-nya 0,05 ketemu ini 47,5. Dan seterusnya. Ini nilai rapatnya kalau dihitung nilai K-score ini total sama dengan 15. Ini 15,205. Nah, di sini tolak 0 kan? Yang tadi gagal tolak 0. Ini tolak 0. Ya. Sebetulnya sama ya, sama tetapi tidak sama dengan 5% ini gitu kan. Dan karena berbeda antara populasi kan, dan tadi tidak tolak kan, ini tolak. Gimana sampai sini ada pertanyaan? Yang multinomial sama saja. Bedanya di sini ada R baris kan, sesuai dengan R kategorinya. Ada R baris. Jadi N1 dot tambah N2 dot dan sampai tambah NR dot sama dengan N gitu kan. Jadi P gap 1, gap 2, sampai gap R dijumlahkan sama dengan 1. Total harus lebih. Kalau tadi kan tidak diketahui sehingga diduga gitu kan dengan gap kan tidak diketahui. Ini satu N dan satu beras berdasarkan. Masalahnya menghitung nilai rapat tadi. Jadi kalau ini kan yang jumlah yang kolom jumlah itu tentu itu kan yang jumlah baris pada kategori per n itu tidak diketahui. Di sana ya hitung kaskornya ya, sesuai ini jumlah baris. Lalu di sini dari kaskornya di sini kan R minus 1 jumlah baris minus dikurangi 1 kali jumlah kolom dikurangi 1 ya. Kalau tadi kan
2 min 1 ya, 2 min 1 kan 1, tinggalkan. Jadi bedanya kalau multinomial ya ada jumlah barisnya berapa. Jadi R ini jumlah baris atau jumlah kategori. Nah, jika proporsinya diketahui, ya sama menghitung EJ-nya dari N dot C kali PI yang tadi di, kan ditentukan di hipotesis. Di PI ini ada di hipotesis. Total PIC ya sama dengan 1. Lalu hitung adesi kuncinya. Hitung apa? K-square-nya di sebagai nilai kritis. Nah, di sini kan banyak apa di sini? K kan? Kalau tadi tidak diketahui kan K-nya. Di sini kan K-1 kali R-1. Nah, kalau di sini diketahui K kali R-1. Oke. Sama aja yang tadi. Tinggal beda rumus. Tapi ini sebetulnya rumus rumus umumnya ini sebetulnya kan. Kalau mau binomial juga pakai rumus ini boleh. Ya kan? Kalau R-nya 2 ya sama dengan ini juga, sama dengan punya binomial. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini contohnya ada 3 kategori ya, UKM, Perwanian, Dia Kampus, EBI. Nah, lalu ada tingkat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ingin diketahui apakah ada perbedaan proporsi mahasiswa yang mengikuti UKM Perwanian, Dia Kampus, dan EBI pada tingkat 1 sampai 4. Di proporsi masuk mengikuti 3 jenis UKM adalah sangat untuk semua tingkat. Ada PIC berbeda. Nah, jika signifikansinya tentukan 0,05. Jangan tidak diketahui ada tiga kategori ya. Di barisnya 3, berarti ini 1, 2. Populasinya 4, kurangnya 1, 3. 2 kali 3, 6. 3 sekali 0, 5, 6. Ini sebagai nilai kritisnya. Ini 6 berasal dari jumlah baris dikurangi 1, kali jumlah kolom dikurangi 1. Nah, untuk menghitung nilai harapannya, ya, saya ulang, ini sama. Tentang cara tadi jumlah di kolom jumlah baris bagi jumlah semua. Lalu dihitung untuk skornya jumlah kolom ini 5 dikurangi 9,25 kuadrat itu 9,25 11 dikurangi 9,48 kuadrat dibagi 9,48, gitu kan ya, dan seterusnya. Ini tadi berapa? 12,592 ya. Nah, kalau ininya kasus perhitungan 14,3, berarti lebih besar ya. Untuk A0 pada signifikansi 0,05. Jadi terdapat cukup bukti bahwa proporsi mahasiswa yang mengikuti UKM Keranian, UKM Media Kampus, dan UKM Jepi tidak semuanya sama untuk setiap tingkat atau ada yang berbeda. Nah, kalau ini untuk kasus multinomial ya, ingin diketahui proporsi yang mengikuti UKM Keranian adalah 6% pada semua tingkat, dan proporsi yang mengikuti UKM Media Kampus adalah 50%. Jadi otomatis
yang keberanian media kampus seperti Epi. Epi otomatis 0,25 kan, karena total ini harus 1 ya. Jadi otomatis yang ini adalah 0,25. Hanya ada PG yang berbeda dengan PI dengan PC. Oke, ini kategorinya baris yang ada 2, kolomnya 4, berarti 3 ya, 3-1, 2, ini 4 berarti 2 × 4, 8. Berarti kan 2 × 3 kan yang tidak diketahui. Kalau diketahui, ya, tambah dari bebasnya. Jadi ini 8. Dan nilai kritisnya adalah 15,507. Nah dari sini sama kayak tadi dihitung N kali P kan. Nanti ini untuk yang keranian-keranian yang tingkat 1, nilai harapannya adalah berapa? 10 kali tadi proporsinya 0,25. Jadi sebenarnya 10. Ini sama kronnya semua kan. Ini berarti kalau di sebelah sini 41 kali 0,025. Dan seterusnya. Itu dihitung semuanya ketemu 0,67. Berarti apa? Tolak 0. Berarti kasih integrasi 0,0. Ini berarti bahwa terdapat cukup bukti atau data sampel yang mendukung bahwa proporsi mahasiswa yang mengikuti UKM keranian untuk semua tingkat ada yang tidak sama dengan 0,5%. Atau proporsi mahasiswa yang mengikuti UKM media kampus untuk semua tingkat yang tidak sama dengan media semua dengan yang berbeda. Oke, okay, sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi ini berarti sama kayak tabel kontingensi dua arah ya Pak? Yang mana? Dari ya. Pak, binomial. Berarti misalkan yang multinomial itu kita buat dia yang misalkan sama setuju sama setuju itu digabung jadi satu. Terus yang tidak setuju jadi sendiri Pak. Terus dia jadi dibuat balik ke binomial Pak. Itu bisa Pak? Hah? Misalkan yang kalau ada data nominal yang tidak setuju, sangat setuju, sama setuju, itu kan ada 3 Pak. Terus kita gabung sangat setuju sama setuju jadi 1, terus yang tidak setuju sendiri. Itu kan bisa jadi binomial Pak. Iya bisa. Bisa. Dan tergantung tujuan penelitiannya nanti. Tergantung apa yang mau diteliti. Kalau memang hanya 2 kategori ya, tadi yang binomial. Kemudian digabung. Kalau bisa, ya bisa jadi binomial. Itu tergantung dari tujuan penelitian. Mungkin kalau misalkan digabung biar interpretasinya lebih gampang. Tapi tergantung tujuan penelitiannya juga ya, Pak. Yang penting tujuan penelitiannya. Itu juga berawal dari masalah juga. Jadi kan ketika meneliti kan ada masalah penelitiannya dulu. Masalah nanti tujuannya dirumuskan masalahnya. Dari sana kita tentukan tujuannya. Apa yang mau diteliti itu tujuannya apa. Capaiannya kesimpulannya apa nanti. Jadi kita dapat itu bermula dari masalah dan tujuan penelitian. Kalau memang sama berdasarkan ini juga apa referensinya penelitian yang lain seperti apa. Kalau memang tujuannya melihat hanya 2 pilihan itu ya tidak apa-apa.
kalau mau melihat lebih rinci, ya misalkan pendidikan gitu kan, mau melihat yang pendidikan hanya rendah dan tinggi gitu kan, ya silakan aja. Jadi kalau mau dirinci antara SD, SMP, SMA gitu kan, mau dirinci ya nanti kan nanti jadi multinomial, tergantung apa yang mau diteliti, itu tergantung kasus yang tidak pasti. Karena biasanya pas dulu yang tes korelatif apa itu dijadiin dua-dua kan ya Pak? Iya Pak, berarti ini tergantung penelitiannya kembali ya Pak? Iya. Gak perlu dibagi. Iya ya, Pak, kasih Pak. Kecuali ada kasus seperti ini. Ini ya. Rumus ini berlaku jika nilai harapannya EJ bisa sama dengan 5 atau N ya, jadi EJ ini bisa sama dengan 5. Rumus ini berlaku ketika lebih kecil, maka kaca yang berdekatan digabung sehingga terjadi bebasnya berkurang. Dalam tabel kontingensi ukuran 2x2 yang hanya jenisnya 1, diterapkan koreksi yield. Koreksi yield untuk kontinuan. Ini kalau untuk khusus 2x2 ya. Ini ada koreksi 0,5. Ini kan tadi kita ini kan, apa namanya, ini kan kita lebih dari ini ya, bukan 2x2 kan, lebih dari 2x2 kan yang kita itu. Tetapi bisa jadi karena ini faktor ini kan digabung ya jadi 2x2 ya, ketika terbentuk 2x2 ya jadi dikoreksi kayak gitu. Tapi kalau koreksi ini, jika E-nya itu besar, jadi koreksinya nggak banyak. Kenapa kan pembagian dibagi E kan kalau E-nya besar kan angka ini nggak sebanding gitu loh. E-nya. Semakin. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang tabelnya 2x2 hasilnya sama ya kayak uji proporsi yang populasinya 2 tuh, Pak ya? Iya. Populasinya 2. Kalau kategori populasinya 2. Baik, Pak. Terima kasih. Misalnya untuk 2x2, untuk yang 2 populasi kita menghitung pakai K-square, ya ada koreksi ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dilengkapi ya, dilengkapi langkah-langkahnya, yang dikerjakan ulang, dilengkapi langkah-langkahnya. Ini lebih praktis sebetulnya ini hitungnya. Jadi
dari tabel dari sini bikin ada ingat hitung harapan ini kan. Nah, setelah itu bikin tabel lagi untuk kasbernya. Hitung kasber nanti tinggal dijumlah semuanya ada berapa. Nah, di sini yang kasbernya kan. Nah, terserah sih mau hitung enggak dijumlah langsung semuanya enggak apa-apa. Tapi menurut saya lebih praktis kayak. Gimana? Ada pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada coba nih dikerjakan satu aja. Silakan. Jadi ada satu penelitian berupa proporsi rumah tangga nonton sinetron diperoleh bahwa 48 di antara 200.000 rumah tangga di Bandung, 29 di antara 150.000 rumah tangga di Jakarta, 35 di antara 150.000 rumah tangga di Jakarta nonton sekurang-kurangnya satu sinetron. Gunakan taraf rendah 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara proporsi ibu rumah tangga yang setia menonton sinetron di ketika kota tersebut. Berarti ini apa? Diketahui atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Binomial atau multinomial? Binomial. Antara apa? Suksesnya apa? Menonton. Sinetron dan tidak menonton ya. Ya, oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya. Kalau misalkan ada perbandingan tadi pendidikannya Pak, misalkan dia SD belum tamat SD terus SD sama di atas SD gitu Pak misalkan. Nah kalau yang belum lulus SD kan misalkan sedikit sekali Pak proporsinya. Jadi kalau misalkan EIJ tadi hasilnya harapannya nggak sampai 5 Pak. Itu kan digabung sama sel terdekat Pak. Jadi itu jadi dua kolom Pak misalkan. Nah, tapi ternyata kalau misalkan dia tetap EIJ-nya nggak nyampe 5 juga, Pak, digabung sama. Jadi, misalkan yang belum tamat SD sama tamat SD digabung jadi satu pun tetap nggak sampai 5, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, sebetulnya ada metode lain sih. Untuk koreksi kayak gitu. Di kode SPS saya ada namanya extra test itu. SPS untuk yang sampelnya kurang. Tapi ketika untuk hal ini jarang ya Pak. N-nya besar biasanya. Biasanya ketika digabung itu kategorinya terlalu banyak biasanya. Jadi ketika sudah menjadi 2 atau 3 itu ya sudah sedikit, sudah hampir seimbang biasanya. Biasanya seringkali seperti itu. Jarang kalau sudah dibagi 2 itu menjadi masih sedikit itu jarang. Tapi seandainya memang seperti itu, ya ekspor ini tidak terlalu baik perhitungan ini, tapi ada metode lain gitu untuk penghitungannya. Tetap transfer koreksinya, cuma menghitung p value nya itu ada koreksinya. Nah itu pakai software, soalnya ada algoritmanya. Kita manual. Terus protokol SPSS, ada namanya exact test. Nah, itu p value nya itu ada algoritmanya. Ini di luar pembahasan kita ini ya. Di luar pembahasan kita baca. Oke, silakan.
kasih Pak.
Kalau selesai silakan menampilkan.
Ada yang selesai? Gagal tolak ya Pak. Ya. Jawabannya gagal tolak. Ya, coba silakan ditampilkan. Kita lihat. Ini masih diburam campur-campur sama Excel, nggak apa-apa kan Pak? Iya, oke. Okay. Iya, yang di soal tadi diambil ini soalnya. Menonton 48 dari 200 di Bandung ya, Jakarta 9.35. Ini datanya Pak, terus yang menonton ada 48 yang dari Bandung, sisanya 200 dikurang 48, 152, terus yang di Jakarta juga yang nonton 29, yang tidak 121, kalau yang di Surabaya yang menonton 35, yang tidak menonton 115, terus dicari EIJ-nya. Kalau yang E11 yang ini itu dari 200 dikali 112 dibagi 500. Terus yang E12 itu 150 kali 112 dibagi 500. Yang E13 juga 150 dikali 112 dibagi 500. Terus yang tidak menontonnya itu yang E21 200 dikali 388 dibagi 500 155,2, terus yang E22 terus 150 dikali 388 dibagi 500, yang terakhir E23 150 kali 388 bagi 500. Terus dicari X kuadrat hitungnya dari 48 dikurang 44,8 lalu dikuadratkan dibagi 44,8. Terus 29 kurang 33,6 dikuadratkan dibagi 33,6 dan seterusnya sampai 115 dikurang 116,4 dikuadratkan dibagi 116,4. Ini perhitungannya saya bikin di Excel tadi. Terus ini nanti kalau mau lanjutkan coba kalkulator ya sambil latihannya. Iya, Pak. Terus dapat X kuadrat hitungnya 1,18. Nah, pas dicari yang di tabel chi square yang 0,05 dengan V-nya 2 itu dapatnya 5,99. Terus maka chi square yang hitungnya lebih kecil. Karena itu keputusannya gagal tolak H0. Oke. Berarti apa? Berarti kalau gagal tolak belum cukup bukti. Belum cukup bukti atau data di sampel itu belum mendukung bahwa soalnya bahwa proporsi Pak. Bahwa proporsi ibu rumah tangga yang menonton dan tidak menonton itu adalah berbeda. Tidak ada menonton, tidak menonton. Proporsi yang menonton. Proporsi yang menonton dari kota-kota itu kan.
Oh ya, dari kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya itu. Itu tidak berbeda. Itu tidak berbeda ya, tak cukup bukti kalau itu berbeda ya. Nanti kalau mengerjakannya yang lengkap, sama kayak langkah tadi ya, tentukan hipotesisnya dulu, tentukan tingkat signifikansinya, baru hitung hasil hitungnya gitu ya. Dan kesimpulannya seperti apa kalau versi lengkapnya. Ini kan masih coret-coret ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya kira cukup. Nanti yang soal nomor 2 untuk tugas saja ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Tidak ada. Jadi silakan dilengkapi ya jawaban-jawaban tadi untuk responsinya. Jadi yang tadi yang kedua untuk tugas nanti kita bahas di pas nanti di praktikum. Belum praktikum. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada bisa kita akhiri. Silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa disuguhkan, terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya, semoga tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya dan perhatiannya ya tadi selama diskusi hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.